Hai, halo semuanya. Anda bersama dengan saya di Amda Girl Channel. Hari ini adalah cara untuk memiliki kulit yang bersih, glowing, kinclong dengan cara yang mudah, cara yang murah, dan cara yang praktis. Oke, jadi jika Anda ingin tahu bagaimana cara dan apa bahan-bahannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Sediakan satu wadah bersih dulu seperti biasa. Oke, kemudian kita ke bahan yang pertama. Oke, untuk bahan pertama adalah beras yang sudah di blender kasar. Oke, jadi beras ini saya blender tidak terlalu halus karena kita akan menggunakannya untuk scrub. Oke, jadi gunakan secukupnya aja, ini sebagai takaran aja saya gunakan 1 sendok beras yang sudah di blender kasar. Oke, okay. Bahan kedua adalah vitamin E atau vitamin E. Oke, okay. Kapsul kita perlukan 1 kapsul aja. Sini Anda bisa menggunakan vitamin E ini berbagai jenis, oke? Okay? Jadi mereknya bebas. Yang pentingnya vitamin E. Oke, okay, kita aduk dulu bahannya. Untuk bahan ketiga kita gunakan aloe vera gel atau jelly lidah buaya. Oke, gunakan 1 sendok jelly lidah buaya atau secukupnya. Oke, kemudian kita aduk 3 bahan ini. Oke, bahan akan terlihat seperti ini. Oke, bahan ini jika Anda membuatnya banyak sekalian, Anda bisa simpan dalam tempat yang tertutup dan dapat digunakan untuk beberapa hari. Oke, setelah bahan teraduk rata seperti ini, kita bisa menggunakannya. Oke, bahan ini adalah gini aja. Ya, scrubkan pada kulit seperti ini. Oleskan aja seperti ini dulu. Oke, jadi oleskan aja seperti ini. Oke, kemudian setelah merata, kita gosokkan seperti ini. Ini adalah kulit wajah yang sudah dibersihkan. Terasa lebih halus, sangat halus sekali dan terasa sangat halus sekali dan lebih bersih, lebih putih tentunya. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih Anda menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.